Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Halo guys. Lanjut gimana nih? Lihat tuh, lokasi beginian. Oke, tek-tek. Duduk sini, Pak. Duduk ya. Duduk dulu. Ya, duduk dulu. Periksa dulu, sini. Buka dulu apamu ya. Jangan sibuk. Jangan mengamuk. Jauh-jauhlah dari kamera. Ayo sini. Si Black Ketek umurnya 3 tahun guys. Ayo duduk. Kita buka dulu apamu ya. Buka perbanmu dulu ya. Ya, tenang aja ah. Kita buka dulu guys. Biasanya nih si Black Ketek kalau dibuka nih ngamuk-ngamuk dia. Cerita gue yang tadi tuh nanti aja dilanjut. Ada yang lewat tadi. Ini sengaja gue plastikin guys, karena kemarin kalau nggak diplastikin, dibuka dia apanya ini, yang udah gue perban ini, yang tiput ini. Nah ininya dibuka dia. Ini gue perban, pakai kain kasa. Oke, kok pakai kain kasa gua balut lah. Nah, plastiknya gua bolong-bolongin gini biar dia tuh ada udaranya. Gua memang bolong-bolongin gini talinya nih untuk ngiketnya. Jadi sepanjang hari pun dia nggak bakalan lepas, nggak gigit-gigitin nggak akan bisa. Dia biasa gatel mau dijilat-jilatin nggak akan bisa karena ada plastik ini. Tapi kalau nggak pakai plastik ini perban gampang kebuka. Guys, lengket kain kasanya pasti sakit banget nih. Tunggu dikit lagi, Ble. Dah. Oke. Dah. Coba kita lihat dulu apa macam. Aduh, tunggulah. Siapa itu? Kita gemetar dia guys. Ada jantan sebelah. Jangan bol. Bol. Ini ada air panas sama garam, guys. Ini peralatan lu tadi. Ah, nih. Ini peralatannya nih. Semuanya ada di sini. Kita ambil dulu ya. Ini box peralatan isinya semua obat. Obat semualah. Kita ambil dulu kapas ya. Celupin sini. Nah sini, periksa dulu nggak apa-apa lah.
Tenang aja. Jauhin sedikit nih, jangan dekat-dekat. Begitu jelas. Coba depan sini yuk. Nah. Dah. Gak apa-apa lah, tenang aja. Ini pakai air garam. Jangan digigit tangan. Jangan kena lidah. Tunggulah. Tenang aja. Kayak mana sih? Ya dah, begitulah nungginglah kau. Duduklah dulu, Black. Susah lah. Macam mana mau diapain? Dir. Yuh. Tidur dulu. Ah, diam. Diam, dah. Nah, gitu ya. Dah, diam. Biar dilihat dulu di sini kayak mana lukamu itu. Nah, tuh guys, lukanya tuh. Dalam banget kan? Ini udah yang ketiga hari, guys. Masih lembut sih, nggak bengkak dia. Jangan kau jilatin, diam. Diam dulu di situ ah. Biar kita obatin dulu sini. Ya, tenang aja lah. Dah, bareng. Bareng dulu kau ya. Tenang aja lah, Black Cat. Udah nggak lagi. Udah. Black Attack. Sekarang yang kedua, pertama tadi air garam ya, sama air panas. Yang kedua ialah pakai air panon. Diamlah, Black. Jangan bikin emosi kau, Black. Onjok kau nanti. Diam. Air panon kasih. Kapasnya jadi dibasahin. Kapasnya dibasahin aja semuanya. Udah basah gini ya. Templokin ke lukanya. Lukanya templokin ya. Yang mana ada luka ditemplokin kayak di apa sih bahasanya tuh? Tempelin. Agak-agak tuh 5 menit lah. Tempelin kayak yang sakit. Dah, hanya sedikit aja lah. Tempelin doang. Dah. Dah. Ini kan dingin. Ripanol dingin, guys. Biasanya anjing nggak akan merontak kalau ripanol. Ini dingin. Kompres dia biar enggak bengkak. Pokoknya biar bakterinya enggak berkembang. Kita tunggu nih kurang lebih 5 menitan deh. Capean dia teriak-teriak dari tadi. Ini posisinya. Jadi ditempelin aja dia gini ya. Karena ini alat vital, jadi betul-betul sensitif. Jadi memang, aduh, gimana ya guys? Kalau dibawa ke dokter ini pasti langsung dokternya bilang operasi, nggak ada cara lain. Nah, kayaknya udah lama nih. Gue buka aja. Udah, tenang aja lah. Kita buka. Udahlah, tenang aja. Sekarang kita ambil antibiotiknya. Hmm.
antibiotiknya mujarab banget nih. Antibiotiknya ini yang mujarab banget. Kasihnya pakai cotton bud ya guys. Langsung aja olesin ke apanya ini. Terus kolek aja. Olesin lah ke apanya. Beleketeng. Bentar ya. Ini dingin kok, jadi dia nggak akan ngamuk. Oles aja guys, seperti biasa kita ngoles ke dalam dia. Udah. Oke, udah siap. Udah. Tenang aja ya, Ble. Nah, ini dia. Tenang aja. Tuh, dia menggigil. Tuh. Tuh, buntutnya tuh. Tenang aja ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.